Saat ini, Juventus memerlukan seorang bek kanan baru mengingat mereka akan melepas Juan Cuadrado yang kontraknya akan habis di bursa transfer musim panas ini dan Timothy Castagne masuk dalam daftar pemburuan mereka. Menurut kabar dari jurnalis Gianluca Di Marzio, Juventus telah melakukan pembicaraan dengan Leicester City untuk mendatangkan Timothy Castagne. Kabarnya, sang pemain serta pelatih Massimiliano Allegri telah memberi restu. Yang perlu dilakukan kedua klub adalah bersepakat seputar harga transfer. Namun, Leicester City dikabarkan menolak untuk melakukannya setelah terdegradasi. Mengingat, Castagne adalah salah satu pemain inti yang diandalkan dalam 42 pertandingan di semua ajang oleh The Foxes pada musim ini, dengan catatan 2 gol dan 4 assist. Kabarnya, Leicester meminta sekitar 15 juta euro untuk menjual Castagne, dan Juventus berniat untuk memangkas nilai tersebut pada saat negosiasi. Sang pemain berusia 27 tahun itu didatangkan dari Atalanta pada September 2020 silam dengan mahar 20,9 juta euro dan terikat kontrak hingga Juni 2025 mendatang. Kabar dari media Italia mengatakan bahwa Genoa sedang berusaha untuk meyakinkan Juventus untuk melepas Fabio Miretti pada bursa transfer musim panas ini. I Grifone sukses meraih tiket promosi kembali ke Serie A di bawah asuhan pelatih Alberto Gilardino dan mereka sedang membangun ulang skuad agar bisa bersaing di kasta tertinggi Serie A. Menurut klaim dari Il Sociolo, Genoa sedang melakukan kontak dengan Juventus. Pada awalnya, Bianconeri dikabarkan menolak upaya dari kubu Liguria, namun tim promosi tersebut menolak untuk menyerah membujuk si nyonya tua. Juventus diperkirakan akan memangkas skuadnya musim panas ini, namun Miretti tidak diharapkan sebagai salah satu pemain yang keluar. Pemain berusia 19 tahun itu sukses menembus skuad utama tim asuhan Massimiliano Allegri pada musim ini, dan menjadi salah satu pemain andalan. Fabio Miretti merupakan salah satu pemain lulusan Juventus Next Gen, sebuah tim yang dikembangkan oleh Juventus untuk beraksi di Serie C, yang juga menghasilkan beberapa pemain muda bertalenta, seperti Mattia Soule dan Samuel Illing Junior.